waspada. Rocky Gerung ingatkan bahaya 3 periode Jokowi, kita akan mengalami siksaan internasional. Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengingatkan akan bahaya wacana 3 periode Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurut dia, jika rezim Jokowi terus berlanjut maka akan jadi keuntungan bagi negara lain karena melihat ada kelemahan. Indonesia akan jadi bulan-bulanan dan orang akan selalu melihat di politik Indonesia itu justru menguntungkan negara tetangga, dan Indonesia yang lemah itu jadi bulan-bulanan soal jebakan ekonomi, ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official dikutip Selasa, 29 November 2022. Menurut Rocky, hal itulah yang perlu dihindari oleh segenap masyarakat mengenai Jokowi di masa yang akan datang. Atas dasar itu, Rocky menilai jika rezim Jokowi kembali berlanjut maka segala kesusahan saat ini akan berlanjut kembali. Karena kalau Jokowi atau rezim yang perpanjangan Jokowi berulang, itu siksaan internasional akan kita juga alami, tambahnya. Sebagai contoh, Rocky menyinggung persoalan utang yang menggunung di era Jokowi. Jadi kalau pemerintah baru yang juga cara berpikir ekonominya seperti Jokowi ya rezim finansial internasional gak akan kasih utang, atau dikasih dengan kolateral yang tinggi sekali, jelasnya. Karenanya, Rocky mengungkapkan konsep canggih atau perubahan adalah hal mutlak yang harus diperjuangkan capres di luar kubu istana. Kalau nggak ada canggih yang ada keberlanjutan, maka Indonesia akan diisap lebih dalam lagi, kita akan menderita minta ampun, ujar Rocky Gerung.